take a position on the conflict in Gaza. Since then, we have had UN Security Council Resolution 2712 calling for pauses and the release of hostages and the entrance of aid. 139 negara di dunia ini sudah mengakui kemerdekaan dari Palestina. Tapi jadi pertanyaan, apakah pengakuan ini akan membantu kemerdekaan Palestina? Tentu saja tidak. Selama Mama Rica tidak mengatakan Palestina merdeka, maka sampai kapanpun Palestina tidak akan pernah merdeka. Karena kuncinya itu adalah di Mama Rica. Karena Mama Rica diakui sebagai negara terkuat, polisi dunia dan lain sebagainya yang memegang kekuasaan. Dan terutamanya apapun yang dilakukan oleh Israel itu semuanya adalah apa yang disokong oleh Mama Rica. Apapun yang dilakukan oleh Israel semuanya itu berkat dukungan dari Mama Rica. Jadi kalau Mama Rica masih mendukung Israel, Mama Rica masih belum mengakui kedaulatan dan kemerdekaan dari Palestina, maka sampai kapanpun juga negara Palestina tidak akan pernah merdeka. Dan perlu kita pahami baik-baik bahwa terkadang memang politik tuh seperti itu. Saya bukannya suudzon, ya baguslah kalau mereka itu sudah menunjukkan diri mereka mendukung kemerdekaan dari Palestina. Tetapi yang harus kita pahami baik-baik, politik itu terkadang memang harus seperti itu. Terkadang harus berpura-pura dan terkadang harus terlihat bagus. Itu semuanya adalah politik. Politik itu ya kadang-kadang licik, ya kadang-kadang manis, ya kadang-kadang harus melakukan segala hal meskipun itu bertentangan dengan hati nurani. Jadi kita jangan terlalu tertipu lah dengan dukungan-dukungan atau suara-suara yang seolah-olah mereka membela Palestina, tapi kenyataannya ya itu hanya sebuah suara dan belum tentu betul-betul mereka melakukannya. Nah itu saja.